Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvari Sabar dari 10 IPA 1 Sekolah SMA Barunawati Surabaya. Hari ini saya akan menerangkan tentang bangunan-bangunan yang ada di dunia ini dengan bahasa Korea. Ada 30. Yang pertama, Bang Enhaeng. Yang kedua, sekolah Hakyo. Yang ketiga, ruang kelas Gyosil. Yang keempat, perpustakaan Doseguan. Yang kelima, asrama Hostel. Yang keenam, kantin siswa Haksaengsikdang. Yang ketujuh, gimnasium Halsejang, itu maksud saya. Nomor 8, ruang presentasi. Wah, kepanjang ini. Presentation room. Ulangi lagi. Presentation room. Yang ke-9, lapangan olahraga, yaitu Undongjang. Yang ke-10, lapangan basket, Hongkukote. Yang ke-11, lapangan tenis, Tenisekote. Yang ke-12, rumah, cuma satu kata ini, JIB, JIB. Yang ke-13, stasiun kereta api Gichayong. Yang ke-14, pasar Sijang. Yang ke-15, Gonghang. Yang ke-16, tempat parkir Julhajang. Nomor yang ke-17, pelabuhan Hanggu. Yang ke-18, rumah sakit Pyongwon. Yang ke-19, apotik Yakguk. Yang ke-20, pabrik Gongjang. Yang ke-21, penjara Gyodoso. Yang ke-22, jalan raya Gosukdoro. Yang ke-23, jalan tol Yulyodoro. Yang ke-24, halte Memcuda. Yang ke-25, stadion Gyeonggi-jang. Yang ke-26, toko Gage. Yang ke-27, masjid Sawon. Yang ke-28, gereja Gyoho. Yang ke-29, pura Jeol. Yang ke-30, taman Gomawo. Ya, itu saja untuk nama bangunannya. Semoga bermanfaat untuk melihat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.